Kroasia menghadapi Brazil pada babak perempat final Piala Dunia 2022 di Stadion Indocontinental City Al Rayyan, Qatar, Jumat 9 Desember 2022. Pertandingan ini dimenangkan oleh Kroasia dengan adu penalti dengan skor 4-2. Pertandingan ini sempat berakhir tanpa gol pada waktu normal 90 menit. Lalu pada masa extra time, kedua tim sama-sama mencetak gol untuk mengunci skor 1-1. Brazil unggul lebih dulu lewat Neymar pada menit 105, melakukan kerjasama 1-2 dengan Lucas Paqueta. Neymar menggocek Livakovic sebelum mencetak bola ke gawang dengan kaki kanan. Sedangkan Kroasia membalas lewat sepakan Bruno Petkovic pada menit 117. Pada drama adu penalti, Kroasia unggul 4-2 atas Brazil. Kroasia memastikan kemenangan setelah mensepakan penendang keempat Brazil, Marquez Hoss membentur tiang gawang. Statistik pertandingan menunjukkan Kroasia lebih menguasai pertandingan ini dengan 51%, 9 tembakan, diantaranya 1 tepat sasaran, 1 berbuah gol. Sementara Brazil 45% dengan 21 tembakan, diantaranya 11 tembakan, tepat sasaran, 1 berbuah gol. Dengan hasil ini, Kroasia berhak lolos ke semifinal Piala Dunia 2022, sementara Brazil harus angkat koper dari Qatar.